Baik, kita lanjutkan pemirsa. Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut kaum milenial lebih banyak memilih pasangan Jokowi Ma'ruf ketimbang pasangan Prabowo Sandi di Pilpres 2019. Menurutnya dukungan kaum milenial kepada Jokowi Ma'ruf tak lepas dari peran Ketua Tim Kampanye Nasional Erick Thohir. Dengan menghadiri pembukaan acara Indonesia Millennial Summit 2019 di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat pada Sabtu pagi, Wakil Presiden Yusuf Kala berkesempatan untuk memberikan sambutannya. JK menyebut banyak kaum milenial yang lebih memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo, Ma'ruf Amin. Menurutnya, dukungan kaum milenial kepada Jokowi Ma'ruf tak terlepas dari peran Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Erick Thohir. Pasalnya, Erick Thohir sendiri dinilai sebagai representasi dari generasi milenial yang berhasil. Kami generasi milenial dalam pemilu yang datang ini lebih banyak pemilu nomor satu. Itulah kenapa yang menjadi ketua kampanye nasional yang beri supaya masalah ini menyelesaikan. Dari Jakarta, Fikiria, Priska Zameta, iNews melaporkan.